hari ni aku nak ke Kanchanaburi. Banyak kilometer lagi tau nak sampai di sana. Hujan duk tunggu kita pula dah kat depan tu. Okay bro, jom saya gerak dulu. Okay ya. Okay. Safe journey ya. Baik, thank you. Anything you call me. Okay. Jom, bye bye, kita jumpa lagi. Okay, I'll see you around. Okay. Selamat pagi dan selamat datang ke channel Gomblok. Malam ni pukul 5.30 pagi. Aku berada di Hanyai. Aku tidur dekat sini lah semalam. Aku check-in dekat Hanyai bersama dengan Brooklyn. Tapi mungkin dia masih lagi ada di bilik. Dia tak balik lagi. Untuk trip hari ni aku nak ke Kanchanaburi, 998 km dari Hanyai. Jom tengok lah pukul berapa aku akan sampai di sana nanti. Dan berapa duit ataupun berapa bat aku akan spend untuk duit minyak pada trip kali ni. So, jom kita gerak ke Kanchanaburi. Tak tahu pukul berapa nak sampai. จ่ายเป็นการนะครับได้ครับYou say all the right things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. You just have your ways to get me high. You make all my dreams come true.Right when I'm around you, we could break up and then make up. I always come back to you. You move me in a way never. Pukul 6:40, aku dah masuk wilayah Pancalung. Okay, geng. Kita cari pun makan sekejap dekat 7E ni. 2 jam setengah dah. Duk right. Tak larat lah. Lapak masih lah. Dari pagi tak makan apa lagi. Cari kat 7E tu. Makan.
Janaburi. Untuk hari ni aku dah isi 3 kali minyak. So hari ni lah. Cari apa makan dulu. Lapang tak tengok orang ni. Hari ni dekat pukul 3 dah ni. Cari nasi dulu, nak makan nasi. Dah pergi makan sat. Lapang tak tengok. Pagi-pagi tak makan apa ibu. Noh, mesti makan dulu. Saya kita sambung balik perjalanan kita. Kenyang, jom kita sambung balik perjalanan kita. Banyak kilometer lagi tahu nak sampai di sana. Pukul 4:30, aku dah masuk wilayah Prajuak Kirikan. Dan ni aku berada di Gua Hin. Aku akan tidur di sini lah malam ni. Malam ni pun dah pukul 7 lebih dah. Jadi aku rasa aku tak mau ride malam lah. Aku nak tidur di belah-belah Wahin ni lah. Nak cari bilik di sini lah. Besok kita sambung lah ke Kanchanaburi. Aku dah dapat bilik hotel. World size hotel dekat Wahin lah. Satu malam 690 baht. Kalau hari biasa, hari Isnin sampai Khamis 550 baht. Kalau hari Jumaat 690. Kalau cuti panjang tu 790. Jadi dia ada 3 harga semua. So aku dapat harga 690 dekat dengan Hua Hin. Kira okey lah harga. Harga tak sampai 1000 baht ni kira boleh lah. No, kira jadilah. Bilik pun taklah besar sangat. Main aku nak review bilik tak, aku nak buang jaket yang hangat. Saiz sama dengan bilik tidur rumah lah. Kecil lah. Harga pun okey lah. Tak ni ada tempat parking lah. Parking kat belakang hotel. Sini pun dekat sebelah hotel ni pun ada 7E. Maksudnya hampa turun lah. Ada 7E tu. Sekejap kita jalan-jalan tengok. Aku nak mandi pun, nak rehat sat. Lepas tu nak keluar makan. Tapi tengok dekat-dekat ni ada apa makan. No? Jom. Haa ni bilik. Dia punya katil. Kita ada TV. Aircon. Cermin. Ni pintu. Dan bilik ayam 690 baht satu malam. Saya ambil tengok ni tu. Itu 7E. Maksudnya turun bawah ni memang ada 7E lah. Tepi jalan ya. Tempat parking kereta motor semua kat belakang sana ada tempat parking. Alah settle. Malam hari ni memang tak sampai di Kanchanaburi sebab lalu jauh sangat. Aku bertolak pukul 5 pagi tadi pun 5.30 kan? 5.30 pagi tadi pun ni pun baru sampai. Londa pukul 4 dah bawah. 7.30 waktu sini. Macam tu lah, saya nak mandi dulu. Lepas tu nak rehat sahab, lepas tu keluar makan. Lepas tu balik, tidur. Kita simpan tenaga untuk nak ride pulak esok nak pergi Kanchanaburi. Ada lagi satu hari nak sampai di sana. Okay, nak mandi dulu. Jadi kita pergi makan. Okey, jom. Gang, kita pergi cari pemakan dan tengok suasana dekat pantai Hua Hin. Sebab aku pun tak biasa mai. Ni first time aku lah. Jom kita pergi tengok suasana dekat sana. Okey, gang. Jumpa dah. Ada macam market sini lah.
So aku pengen beli makan kat ini lah. Kita tengok suasana dekat ni. Jom. Ramai kat dalam. Ya. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga aku berada di Thailand dan aku baru check out dari hotel aku ni. Aku nak menghalau ke Kanchanaburi. Ada lagi 261 km, lebih kurang dalam 4 ke 5 jam lagi kalau tengok di Google Map lah. Nak ke sana tu aku tak tahu jalan dia macam mana. Betar ataupun off road pun aku tak pasti lagi sebab aku ada book satu resort dan aku nak pergi tidur di situ lah dekat resort. Lepas tu aku akan pergi layan air terjun. Lepas tu adalah beberapa tempat lagi yang aku nak pergi. Untuk hari ni, sekarang ni dah pukul 9.30 pagi. Jadi ada 4 ke 5 jam, mungkin petang sikit lah aku sampai. Aku dah telefon dia punya resort, dia kata boleh check in dalam pukul 2 waktu Thailand ni. Maksudnya pukul 3 waktu Malaysia lah. Jadi sempat kot aku sampai di sana. Noh, dengan cuaca pun elok. Okey lah pagi ni. Taklah kelam sangat. Tak ni kan. Cuaca pun cerah elok lah. Aku kena roti lah ni tepi ni. 7E tadi. Makan roti dah. Jadi kita akan shoot toy lah. Tak makan. Kalau tak makan lah. Tak sarapan pagi dah. Kita shoot toy. Tengok aku lapar di mana. Nanti aku akan berhenti makan. Di mana-mana lah. Tepi jalan ke apakah. ตามสั่งมีไหมครับตามสั่งมีไหมมีจ้ะกะเพรากะเพราทะเลกะเพราทะเลทานนี้บ้างครับผมอ้าวนั่งเลยครับไปดาวไหมครับครับไปดาวด้วยครับจบมากันนาซิดูลูกแกงลาปังใส่กีตาร์สามโมเมลีอะไรลากี2 jam 14 minit makan lu. For you, I think this beauty in the gray.
got no chance, no chance when it comes to her. Hujan, duk tunggu kita pula dah kat depan duk. Aku dah sampai di Andaview Resort dekat Kanchanaburi. So baru lepas check-in, bayar duit tadi satu malam 1700 baht. Dia punya bilik aku di tepi sungai tu. Saya aku tunjuk kat bawah. So aku main ambil barang, tadi aku pergi buka dah bilik. Sekejap lagi aku review main ambil barang tu. Lagipun hujan pun lumayan ni, nak kena cepat kot buang tali tu. So dekat sini dia banyak ni lah, banyak resort lah dekat sini. Cuma pandai-pandai pilih lah. Aku awal tu aku dapat yang murah 1200, tapi 1200 tu dah penuh. Jadi hak ni apa, 5 1700. Yang lain semua 2000 lebih. 2200, 2500, 2700 mana dah. So yang ni paling murah 1700 satu malam. Jom kita angkut barang dulu. Lepas tu pergi tengok bilik. Okay, jom kita pergi tengok bilik.